Tapi luar biasa gitu. Turning point-nya apa sih sampai begitu yakin gitu bisa meninggalkan kekristenan yang seharusnya kan dulu udah nyaman juga di sana. Itu hanya dari tauhid itu saya nggak tahu ya kenapa mungkin bagi orang itu hal yang apa dan mungkin dulu waktu saya di agama yang dulu juga berpikir nggak me kita nggak akan apa ya nggak merasa kalau kita menyembah Allah itu Itu tiga menarik gitu apa? kan. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumpa lagi dan mungkin langsung aja ya. Ini saya sudah bersama Dr. Karissa Grani. Ya, assalamualaikum dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi santai atau lagi ngapain nih dok? Lagi nggak ada Ya, kegiatan? di rumah aja. Oh, di Ini rumah ya. lagi hari pertama PPKM darurat ya. Oh iya, lagi Di balik ini Jakarta ya. ya. Oke. Kalau boleh tahu nih dok, mungkin langsung aja ya. Dok ini kan dokter tahun lalu ya jadi mualafnya ya, tepatnya bulan Mei kalau nggak salah ya. Bulan Maret, 15 Bulan Maret Maret ya. 2020, iya, setahunan. Bulan tahunan, jadi ini baru setahun lah ya. Iya. Jadi kalau boleh ceritakan dulu nggak kira-kira pengalamannya, kenapa bisa mutusin mualaf? Apalagi ini kan perempuan, ya wanita gitu kan, nggak segampang itu. Biasa pertimbangannya kan lebih banyak dibandingkan kita yang misalnya cowok gitu. Iya, memang itu ya hidayah memang semata-mata milik Allah ya. Saya juga nggak pernah mengira sampai ada di titik ini gitu, apalagi waktu di titik 15 Maret 2020 itu gitu. Nah, sebenarnya ada ketertarikan terhadap Islam itu ketika awal pandemi, awal Maret. Nah, itu saya melihat apa perempuan muslimah yang memakai niqab gitu ya. Nah, itu kok saya lihatnya kok kayak kayak sekarang kok kita sekarang dipaksa memakai niqab gitu ya. Tanda kutip gitu, masker kemana-mana gitu kan yang terus nggak boleh jabat tangan kan harus jaga wudhu ya perempuan muslimah itu. Kemudian harus rajin cuci tangan gitu. Nah, seperti itu sih awalnya terus belum masuk ke doktrin-doktrin Islam tapi lebih ke manfaatnya bagi kesehatan gitu, manfaat gerakan Belajar sholat dan sunnah ya. sebagainya. Iya, betul, lebih ke situ ya. Itu terus waktu ternyata saya belajar gitu di Mualaf Center, datang sekali itu waktu itu ya, langsung diajari tentang tauhid, langsung saya merasa ini adalah suatu kebenaran gitu. Inilah yang menjawab semua apa ya pertanyaan saya gitu selama ini gitu. Sosok apa ya bukan sosok ya apa Allah yang ada di bayang saya ya Allah yang seperti itu gitu ya yang nggak ada sekutunya seperti itu nggak ada bandingannya itu sih awalnya kenapa begitu. Nah, itu buat saya apa ya saat itu kayaknya waktu itu saya jalan itu nggak berani menatap jauh banget gitu tuh nggak berani gitu. Jadi cuman kayak setapak demi setapak aja gitu saya jalaninnya gitu. Waktu saat itu juga karena cuma tahu tauhid dan ketika itu saya yakin ya udah saya syahadat gitu. Nggak ada penjelasan setelah ini kamu haram sama Oh, suami pertimbangan misalnya. Nggak ada. keluarga dulu atau gimana gitu? Nggak sih Nggak ada waktu itu pertimbangan cuman. ya, berapa keadilan? Enggak, cuma waktu itu berpikirnya ya setelah ini pasti harus menghadapi itu gitu. Gitu. Mau sampaikan Waktu ya, saat. gimana keadaan keluarga? Ya gitu, pasti yang pertama kan terdekat suami gitu, kemudian orang tua gitu, keluarga besar gitu. Pikir saya urutannya seperti itu gitu. Tapi ternyata maunya Allah beda. Waktu itu ternyata justru sebulan kemudian orang kantor dulu yang tahu, kemudian baru suami. Baru urutannya seperti itu. Ternyata mungkin maksud Allah untuk ya mungkin menguatkan saya dulu gitu ya. Udah ada saudara-saudara muslim yang ternyata berdiri buat saya gitu. Ukhuwahnya Biar tuh ada berasa pembelaan banget. juga. Iya gitu. Terus mereka juga langsung support, memberikan buku dan sebagainya gitu untuk saya belajar gitu ya sebelum persiapan menghadapi mungkin pertanyaan keluarga dan sebagainya seperti itu sih.
Okay, ini kan dokter kan termasuk aktif di gereja ya, sebagai pembicara juga ya. Sebelumnya, Ya, sharing-sharing aja gitu sih. Termasuk aktif ya? Ya, dampingin suami kebetulan kan waktu itu. Okay, jadi secara pemahaman dulu, zaman dulu kan pasti banyak tentang Islam ini yang lebih lebih ke arah negatif, atau memang selama ini pernah belajar juga tentang Islam atau pernah mengenal nih mungkin dari teman-teman yang Muslim atau memang udah ngerti duluan tentang Islam? Enggak sih, saya jadi di posisi saya enggak memandang Islam negatif juga sih, enggak. Tapi juga enggak mau tahu tentang Islam juga gitu. Gitu. Tapi belum sama sekali. Nggak ada pengetahuan tentang Islam atau ya. Image-nya di gimana? Di rumah itu ada buku-buku Islamologi kan, miliknya suami kan belajar teologi, kemudian mertua kan juga belajar teologi gitu kan, buku Islamologi banyak gitu. Cuman ya saya nggak tertarik membuka, mempelajari itu nggak sama sekali gitu, karena seyakin sepede itulah dengan yang lama gitu. Gitu, karena tapi kan, juga nggak. Kalau biasa kan dulu image-nya tuh kayak Islam itu kan identik dengan agak ini ya, agak radikal gitu. Nggak ada pemikiran gitu? Nggak sih. Waktu belum, itu enggak ya, di keluarga juga enggak yang gitu, enggak dalam suasana seperti itu, suasana yang sebenarnya ya toleransi-toleransi aja, cuma ya kalau ada yang pindah ya kaget juga gitu, kayak saya pindah ya kaget juga gitu, tapi lebih ke suasana toleransinya banyak, terus saya juga dari lingkungan tempat tinggal dan sebagainya, waktu sebelum menikah maupun sudah menikah juga lingkungan pekerjaan juga kan banyak Muslim ya. Gitu kita iya nggak ada gimana sih terhadap Islam sih alhamdulillahnya gitu, cuman nggak mau tahu juga, nggak mau mempelajari juga gitu karena memang belum dapat hidayah ya. Tapi dari sekolah dulu, sekolah banyak kan teman Muslim juga? Sekolah Katolik sih dari sampai SMP ya. SMA saya sudah seluruh Indonesia mayoritas Islam sih, gitu. Dari SMA kemudian kuliah juga mayoritas Islam, kemudian pekerjaan mayoritas Islam. Kalau kerjaan ya. Ini praktek sendiri atau di rumah sakit atau di mana? Kalau pagi saya kan PNS, kerja di suku dinas kesehatan. Kemudian sorenya sudah di rumah, buka kecil-kecilan di rumah aja. Oh, untuk kalau keluar ini lagi, kasihan anak-anak ditinggal lagi. Ngerti. Artinya memang kalau kita bicara kan PNS ini banyak interaksinya malah sama inilah ya, kita bilang Muslim lah ya. Lingkungannya betul, mayoritas ya. Yeah. Jadi kalau kita bicara nih dok, dari sekarang udah jadi Muslim, ada nggak yang di istilahnya dirindukan nih waktu jadi waktu masih jadi Kristen nih? Apa ya, kalau soal makanan ya alhamdulillah itu saya dari dulu tuh dijaga sama Allah kayaknya ya. Untuk babi nggak terlalu suka. Terus habis itu memang nggak biasa makan itu juga. Kalau ada pilihan lain lebih baik yang lain. Kalau minuman gitu beralkohol, minuman keras itu nggak bisa. Dari dulu masih muda gitu, apa namanya, adik-adik bisa minum gitu. Saya pasti, ini kayak cobain ini manis dibilang. Pas saya cobain tetap pahit gitu di lidah saya, itu tetap nggak bisa gitu. Itu alhamdulillah ya, jadi kalau soal makanan minuman alhamdulillah nggak berat buat saya gitu. Kemudian paling kalau ini perempuan lah ya, kan kadang kalau perempuan tuh apa banyak lah dandan-dandannya, ada extension bulu mata, apa kuku diapain lah segala macam, parfum segala macam. Nah itu berbeda banget ya dengan Islam kan, maksudnya kita kalau bisa semakin kita nggak menjadi pusat perhatian itu lebih baik gitu kan ya, gitu. Jadi di itu aja sih kadang, ih lucu ya, ih cantik ya ngelihat orang begitu gitu ya. Tapi ah nggak lah, buat apa gitu ya, gitu malah nanti kan kita malah jadi fitnah gitu. Ya, mengundang orang jadi dosa ya. Betul gitu. Ya biasa kalau perempuan kan alurnya mau berhias dan sebagainya gitu ya. Tapi ya memang diarahkannya untuk enggak. Tapi itu yang benar sih, itu yang melindungi kita gitu. Dan lebih nyaman sebenarnya ketika malah enggak jadi pusat perhatian pandangan laki-laki gitu ya. Bagaimana dengan lingkungan nih? Pasti kan teman-teman yang duluan shock juga gitu kan begitu tahu. Apalagi mungkin teman-teman dulu banyak yang dari Kristen juga kan, karena aktif di gereja. Iya pastinya mereka shock ya mungkin ya. Saya juga nggak ini sih, saya udah waktu itu saya mikir,
ah sudahlah gitu, mau saya sebatang kara pun ya udah gitu saya terima. Waktu itu udah mikirnya gitu aja, bener-bener nggak mikir nanti, maksudnya kalaupun misalnya itu udah mikirnya yang terburuk lah gitu. Saya pikir ya udah nanti kalau di akhirat juga kan masing-masing tanggung jawabnya, begitu sih saya mikirnya gitu. Nggak ada teman sekalipun asal ada Allah ya udah gitu, saya pikir gitu aja. Biasa kan kalau perempuan tuh pertimbangannya selalu mikir nanti keluarga saya gimana, nanti teman saya kalau nggak mau berteman sama saya lagi, nggak ada teman saya gitu kan, istilah pasti ada terasa sedih atau gimana gitu. Dari dokter gimana? Iya, waktu itu ya selalu kalau misalnya, maka itu saya bisikan setan ya istilahnya, kalau saya pikir itu terus ada waktu-waktu, terutama waktu dulu ya, waktu baru-baru banget itu, apalagi yang dengan ujian yang saya pernah cerita juga di channel lain tuh, kalau saya ada ujian penipuan masker dan sebagainya, itu ada baru sebulan syahadat kemudian ada ujian itu ada rasa gitulah, ada rasa apa namanya, kamu yang merusak semua inilah dan sebagainya, bisa mengambil kebahagiaan mungkin keluarga dan sebagainya gitu ya, itu ada. Tapi di situ itulah saya kenapa berusaha untuk nggak berhenti berzikir di situ gitu, karena begitunya sekalinya saya berhenti berzikir gitu ya, maksudnya mengingat Allah terus gitu, itu langsung yang masuk justru pikiran yang seperti itu gitu. Jadi akhirnya saya selalu itu isi dengan berzikir gitu, selalu basahi lisan dengan berzikir gitu. Jadi supaya yang pikiran-pikiran dari bukan dari Allah itu nggak masuk gitu di pikiran saya gitu. Jadi waktu itu ya udah dijalani aja gitu. Ketika udah tahu kebenarannya ya udah, itu yang nggak boleh ada jalan balik lagi gitu. Iya. Jadi waktu-waktu yang penipuan itu nih, kalau boleh tahu dok, itu kan artinya kan pasti ada yang ngejekin juga itu, ah ini kamu kualat gitu karena pindah dari Kristen pasti kan, itu yeah. Ada nggak? Ada justru dari keluarga ya, waktu itu kebetulan mantan suami juga bilang gitu, kok kamu nggak peka kayak gitu, itu udah azab. Iya. Itu udah azab banget gitu kan, kamu harusnya udah peka itu. Terus kamu apa sih yang kamu emang siapa yang udah tahu kamu pindah, dibilang gitu. Kenapa kamu malu kalau misalnya kamu udah balik lagi aja kayak gitu gitu kan? Yang tahu juga kan baru sedikit gitu kan? Udah balik aja, kamu memperjuangkan apa sih? Waktu itu nggak tahu kenapa ya. Itu yang paling saya sayang itu ya kan sebenarnya ya ibu-ibu pasti ya anak-anak lah ya yang berat gitu ya. Itu sampai bahkan saya berpikir kalaupun saya kehilangan anak-anak itu, saya mikirnya saya itu karena saya pilih Allah gitu jadinya. Kayaknya nggak ada bandingannya gitu. Jadi yang paling saya sayangin pun sampai saya rela kehilangan gitu ya. Tapi siap ternyata itu. Allah, iya saya pikir gitu. Tapi ternyata Allah lebih tahu ya, lebih tahu. Kalau mungkin saya nggak sanggup kali kalau kehilangan anak. Jadi sama Allah nggak dikasih ujian seperti itu. Ternyata dikasih bonus anak-anak boleh bisa tetap sama saya gitu, keluarga masih langsung nerima saya, mungkin nggak seperti mualaf lain mungkin yang sampai dicoret dari keluarga lah istilahnya, nggak dianggap gitu, ternyata enggak gitu sama Allah. Terus sama keluarga mantan suami juga baik-baik saja hubungannya gitu ya, maksudnya nggak yang sampai jadi kayak bermusuhan atau apa gitu. Itu sih alhamdulillah gitu, nggak pernah ngira sih di saat ini karena saya udah pikirnya yang terburuk waktu itu gitu. Jadi waktu kemarin tuh masalah yang masker itu juga selesai, nggak ada istilahnya kayak membanggakan gitu, wah ini ternyata Allah malah menjagai saya, misalnya memberikan saya cobaan kan, kalau kita nganggapnya kan artinya itu cobaan dari Allah, mau lihat kita nih bisa nggak melewati cobaan itu kan, bisa nggak kuat dalam Islam. Ada nggak kayak istilahnya kebanggaan ke saudara, lihat nih buktinya bisa gua lewati gitu. Oh, enggak sih, enggak kayak gitu sih, karena Islam juga enggak kayak gitu ya, ya kan, enggak boleh kayak gitu juga gitu ya. Itu saya tahu itu ada doa orang-orang gitu yang, salah satunya nih kalau saya boleh cerita, itu enggak ada yang tahu saya sudah masuk Islam, kecuali mungkin ya, yang sudah menyadari itu ART saya di rumah gitu kan, karena dia mungkin mencuci mukena yang bukan miliknya gitu, walaupun dia enggak nanya dan saya enggak jelaskan, mungkin dia berpikir ini mau kena siapa gitu kan, dan perempuan yang ada di rumah selain dia ya saya aja gitu kan gitu. Jadi di situ dia pernah cerita sama saya itu, dia bilang waktu itu dia batin katanya waktu saya ngalamin itu, semoga ibu kuat, semoga ibu bisa lewati ujian ini, dan saya tahu itu semoga ibu nggak balik ke yang lama karena masalah ini aja gitu. Itu saya terharu banget waktu dia dengar
cerita gitu ya, bilang kayak gitu. Itu ya, betul, ternyata itu ada salah satu doa dari orang-orang sekitar saya yang ternyata itu yang membuat saya bisa melewati ujian itu. Betul, bukan ya la haula wala quwata illa billah, ya bukan saya yang kuat gitu, kuat imannya gitu, enggak, sebenarnya enggak kuat juga, cuman ya udah, cuman bersandarnya waktu itu ke zikir yang saya bilang, cuman doa Nabi Yunus itu, la ilaha illallah subhanaka ini kuntu minaz zalimin gitu. Terus ketika dikasih ayat-ayat yang dari yang agama lama juga, cuman saya makasih, saya bilang gitu aja, enggak ada bilang gimana-gimana, cuman enggak, yang enggak saya download, enggak saya buka juga gitu, enggak saya amalkan juga gitu, cuman yang ya itu terus sih gitu. Jadi dari teman-teman itu ada yang ajak debat tuh, jelasin tentang oh Islam tuh gini, Kristen tuh ada, yang benar gitu, pasti ada dong, ada banyak setelah yang di YouTube itu banyak yang mengajak untuk debat, mengajak untuk segala macam gitu ya, menghubungi lewat keluarga juga ada gitu ya, cuman saya bilang saya ini untuk, bukan untuk diperdebatkan, saya bilang kayak gitu, minta tolong hargai keyakinan saya gitu, karena juga apa ya, Islam juga kan tidak ada paksaan dalam muluk Islam juga, saya begini juga bukan karena dipaksa orang juga gitu kan, gitu, karena memang murni karena menemukan kebenaran ini gitu. Ada yang bahkan menulis surat kaleng, ada itu jauh dari, bukan dari Indonesia, ada ya, itu ada. Biasa kalau perempuan pasti bilang, oh ini udah kena santet, atau kena guna-guna, atau kena hipnotis. Itu banyak yang kayak gitu. Ada tentang itu, ada, pokoknya ada deh, nanti di meja kantor tiba-tiba ada surat gitu. Surat kaleng lah, apa gitu, segala macam ada gitu. Dari dokter nih, kira-kira kalau yang gituan menurut dokter gimana nanggapinya gitu? Gini ya, kalau saya sih santai aja sih, maksudnya karena kalau dia mereka melakukan itu, sebenarnya kalau ke kami yang mualaf mungkin bukan bermaksud sombong atau gimana ya, tapi lebih ke salah sasaran gitu ya, karena apa yang kami lewati di belakang itu tuh luar biasa ya, itu kalau cuman kami diberikan statement-statement yang tanpa dasar, tanpa dalil, tanpa bukti gitu, ya udah sekedar lewat aja gitu, karena nggak kena gitu ya. Justru yang saya khawatirkan ketika itu sampai kepada orang-orang yang mungkin terima-terima aja tanpa mau mempelajari lebih jauh gitu, atau tanpa tahu dalil sebenarnya bagaimana, itu yang khawatir gitu. Gitu. Tapi kalau untuk itu mungkin pada bilang, udah jangan dibaca, takutnya saya goyah atau gimana gitu kan. Tapi enggak sih, malah jadi terpacu untuk lebih mempelajari, bukan untuk menjawab dan memperdebatkan lagi sih. Tapi justru untuk, oh ini maksud pikiran mereka gitu ya, malah sedih gitu sih, malah menyayangkan gitu ya. Aduh, sayang banget gitu kalau mereka kok pemikirannya seperti ini gitu. Lebih ke arah sana aja sih. Kalau pendeta nggak nyari gitu? Dari gembalanya? Ada, waktu kemarin saya, kan papa saya baru saja meninggal ya, tanggal 5 Juni kemarin gitu. Iya, itu kan otomatis yang datang kan kebanyakan ya, dari yang saya dulu waktu saya kecil gitu ya, itu sampai waktu saya baru datang juga pertama langsung ada yang menyebutkan, gimana ceritanya kamu ninggalin Tuhan gitu. Ada yang ngomong langsung, gimana sih, kan kamu yang ngajarin anak saya dari kecil sekolah minggu seperti itu. Tapi ya udah, saya cuman senyum aja, terus saya lipir gitu. Gitu kan, itu bukan untuk dijawab juga dalam momen seperti itu juga kan gitu. Gitu sih. Kalau anak sekarang masih Kristen atau ikut? Iya, sampai saat ini saya masih di posisi membiarkan mereka melakukan yang lama dulu gitu. Sambil ya memang kalau mereka bertanya tentang Islam, saya jawab gitu. Ya, jadi ya gitu. Ya saya prinsipnya itu sih, kan tadi enggak ada paksa dalam muluk Islam, kemudian hidayah milik Allah gitu. Jadi saya pikir dia mempelajari seperti apapun, nanti kalau memang Allah kehendaki dia dapat hidayah, bisa seperti saya. Itu sebaliknya, saya berusaha gitu mempengaruhi untuk ke Islam gitu, tapi ketika memang hidayah itu bukan milik Allah gitu ya, bukan menjadi
dia tidak mendapat hidayah, ya, nanti bisa kembali lagi gitu dan sebagainya sih. Ya, harapan sih pasti ada ya, pengen semua orang yang saya kasihi diwafatkan dalam keadaan Islam gitu. Tapi nggak tahu jalannya harus seperti apa gitu. Ya, cuman ya ini. Kalau di Islam kan kita yang penting memberitahukan, tidak memaksa gitu kan. Betul. Menyiarkan gitu. Balik ke orang yang mau terima apa enggak. Iya, paling sampai sebatas itu sih. Belum sampai harus bisa mendisiplinkan dalam hal apa gitu, belum bisa gitu. Kalau dari dokter nih, harapan ke mungkin orang tua lah ya. Orang tua ada nggak keinginan pengen orang tua tuh kalau bisa pun menerima gitu, atau mendapatkan hidayah? Iya, itu pasti ya. Semua kita pengen begitu gitu kalau yang ini gitu. Apalagi kemarin yang sejak kejadian papa meninggal itu tuh saya pikir saya masih ada waktu gitu. Saya pikir kan saya baru setahun ini. Saya pikir saya ilmu saya banyak dulu gitu ya. Mungkin saya bisa apa gitu ya. Ternyata waktu saya nggak ada gitu untuk bisa bawa papa gitu ya. Tapi kan memang ya udah, kita cuma bisa ikhtiar gitu ya. Makanya nih saya nggak tahu nanti apakah sempat gitu terhadap keluarga yang lain gitu untuk bisa menyiarkan Islam gitu ya, untuk membawa mereka kembali kepada fitrah sebagai Islam gitu. Ada perubahan nggak dari dulu sebelum mualaf sama setelah mualaf nih, misalnya dari segi kehidupan, dari tempat makan, cara hidup, dan mungkin tingkah laku gitu, ada yang dokter rasa berubah nggak gitu, apa aja yang berubah? Iya, itulah Islam ya. Apa indahnya Islam itu, justru dibalik perintah dan larangan itu keindahannya gitu yang saya pernah share juga. Jadi adab-adabnya itu membuat kita tuh 24 jam ya, itu benar-benar connecting sama God gitu ya. Dari apapun yang kita lakukan gitu ya, dari bangun tidur gitu, terus habis itu adab makan minum itu ketaatan-ketaatan adab itu yang kadang mungkin kita masih nggak tahu juga sampai hari ini apa manfaatnya buat kesehatan gitu, kenapa harus didahulukan kanan daripada kiri dan sebagainya gitu ya, apa aruhnya gitu ya sebenarnya gitu kadang gitu ya. Tapi ya cuman modal aja kita mau taat kan sama sunnah Rasulullah gitu ya. Kalau kita mau apa sih, kayaknya pengen pakai baju yang gaya-gaya indah-indah, tapi ternyata hadis kan yang disukai Rasulullah yang gamis, yang wanita gitu kan, itu yang ya udah, itu yang menjadi dasar kekuatannya, cuman ya udah taat aja gitu. Ketika minum ingat Allah, ketika kita mau tidur ingat Allah, ketika ngaca ingat Allah, ketika berpakaian ingat Allah, keluar rumah ingat Allah gitu sih yang saya rasa gitu. Terus setiap jam-jam sholat itu kan benar-benar kayak dinantikan gitu ya. Kita kalau misalnya mau bikin appointment juga sama pasien, sama orang gitu, apa selalu mikirnya beres dulu deh, pada asar deh, pada maghrib deh gitu. Dulu saya heran gitu ya, kenapa sih kalau mau ketemuan tuh bilangnya seperti itu gitu ya, bilang aja jamnya gitu kan, daripada saya mikir gitu. Ternyata memang orientasi kita emang udah kesana gitu ya, ketika kita mendahulukan Allah gitu ya, insya Allah gitu ya, nanti urusan kita di dunia juga dimudahkan sama Allah, dilancarkan sama Allah gitu sih. Yang terasa beda adalah Islam memudahkan saya untuk mengingat Allah gitu. Kadang kalau kita tidak seperti itu kan gampang lupa ya, manusia gampang lalai gitu kan. Ketika sibuk ya udah nggak ingat gitu, sampai beres selesai baru gitu terima kasih gitu ya. Tapi kalau misalnya ini Islam mau sibuk mau apa ya terus ingat sama Allah gitu, nggak bisa berhenti gitu kan. Mau lagi diem mau apa ya udah zikir aja sama Allah, daripada ngapain mengeluarkan yang nggak berguna dan sebagainya, ya udah zikir aja gitu. Itu sih yang terasa paling beda ya. Nanti baju semua nggak dipakai lagi dong, yang baju-baju lama gitu, pakaian ganti ya, semua dong di lemari. Iya, waktu bahkan sebelum saya ketahuan pakai dan sebelum masuk jadi mualaf itu udah mulai tuh saya, karena udah tahu, cuman yang nggak saya pakai kerudung aja. Waktu itu udah mulai pakai yang terusan, gamis gitu, terus sudah pakai kaos kaki gitu. Ketika saya tahu seluruh kaki itu aurat gitu, ya udah langsung pakai kaos kaki gitu ya. Nah, udah tinggal saya pikir ketika saya udah ketahuan ataupun saya udah bisa pakai, udah saya tinggal pakai kerudungnya gitu. Waktu itu sih. Iya, udah. Itu sama suami ya kan, masih sama mantan. Iya, masih sama suami. Iya, iya. Mungkin dia aneh juga kali kok gantung baju-baju panjang-panjang. Iya, tapi emang nggak pernah ditanya juga sih gitu. Terus
adik-adik juga kan senang-senang aja kan dikasih itu, ambil bajuku, ini baju olahraga apa kan itu kan, kan dulu ya yang pasti yang celana kan pasti celana ketat ya kalau buat olahraga kan gitu-gitu, terus short-short gitu apa, nah itu langsung buat adik-adik ya senang-senang aja, mereka masih belum sadar tuh kenapa kok dikasih-kasihin semua ke adik-adik, ke tetangga, ke orang tua gitu, saudara-saudara. Oke, tapi saya termasuk terkejut dengan dari Bu Dokter ya. Saya sebenarnya waktu mualaf pun sama gitu ya, tahun lalu mualaf, tapi saya nggak gitu berani ngomong juga karena sampai sekarang pun orang tua kayak pesanin gitu, maksudnya jangan norak, dia bilang gitu kan. Oke, terserah lu, tapi ya jangan norak, dia bilang gitu. Terus, ya banyak hal yang sebenarnya terasa tuh kayak di teman-teman ya, agak berat ya, di teman-teman yang dulunya biasa nongkrong di sini, kok perasaan saya sekarang nggak pernah kesana lagi gitu kan. Teman pun pelan-pelan kayak nggak mau ngajakin gitu kan, karena tahu kadang-kadang tantangan di makanan, bukan teman sih, masa mereka juga maklum, tapi di satu sisi kadang-kadang mereka mau makan sesuatu yang kita nggak bisa makan, jadi dia mikir daripada diajak ya udah lah nggak usah diajak gitu. Dari dokter ada nggak gitu kayak teman-teman nggak ngajakin lagi tuh makan, karena mereka mungkin sering makan yang kayak barbeque, apalagi Korea barbeque kan, Korean barbeque rata-rata pasti ada B2-nya kan. Enggak sih, memang saya kurang gaul juga sih sebenarnya. Iya. Ya gitu. Jadi apa namanya? Emang orang rumahan banget gitu. Jadi kalau misalnya udah dari pulang kerja, ya udah kalau enggak ada urusan lain, ya udah pasti ke rumah aja gitu. Enggak ada yang gimana banget, kalaupun itu ya acara kantor memang harus diikuti itu, ya udah ikut gitu. Agak jarang yang kayak nongkrong gitu, emang enggak gitu. Kalau di luar itu ya udah sama keluarga, udah. Perginya sama keluarga, iya, emang ini kurang gaul tadi kayaknya. Gitu. Jadi kalau kayak anak nih sekarang, artinya kan ikut dokter nih, artinya makanannya semua halal juga dong? Iya, insya Allah begitu sih. Otomatis halal juga nggak ada. Dari memang sebelumnya juga memang sih, dari sebelumnya juga emang saya nggak gitu. Nggak kasih. Kecuali memang, iya, biasanya kalau nggak dikasih gitu, atau di acara itu memang nggak ada pilihan lain gitu. Kalau enggak memang enggak pernah dikasih. Biasa kayak ya? Saya bingung ya kalau kayak kayak kami gitu ya Chinese, biasanya kan anak-anak tuh masih suka makan yang gituan gitu kan, apalagi kalau kita bicara ke mall ketemu kayak Korea barbeque pasti kan pengen gitu makan. Ini kalau anak kalau sempat enggak pengen gitu. Enggak ada. Alhamdulillah. Dijaga sama Allah, yang kecil malah belum pernah kesentuh babi. Oke, terus kadang-kadang kan kayak kita gitu. Terasa kali itu kayak saya mikir juga kan, kayak teman ngejekin, wah lu nanti kalau ke Korea gimana gitu makanan. Saya mikir juga, ya betul juga ya. Kalau ke sana nanti jadi susah gitu, apalagi kayak Thailand aja pun hampir semua kan lebih banyak yang haram gitu kan. Nanti ke luar negerinya yang agak berat gitu. Dari Bu Dokter nih, ada pemikiran ke sana atau pikir ya udah jalan aja gitu? Iya, saya gampang sih orangnya tuh itu, nggak terlalu yang gitu. Kalaupun harus makan pomi terus setiap hari ya udah gitu. Memang itu sih ya, kita kalau muslim udah selain nanya ini halal atau haram pun, kalaupun halal pun masih mikir lagi dipotongnya tadi caranya secara Islam atau enggak gitu ya. Walaupun sudah boleh aja masih mikir itu lagi ya. Itu sih ya memang harus hati-hatinya gitu. Tapi ya insya Allah ya, kita kan selalu berdoa ya. Apa ya Allah, apa tadi yang saya bilang, kalau yang tunjukkan kalau yang hak itu hak, yang batil itu batil gitu. Berapa kali saya mau masuk di restoran gitu ya, di Jakarta masih, nah itu apa namanya, alhamdulillahnya gitu, saya pikir ada orang muslim di dalamnya gitu, pakai kerudung aman gitu, ternyata pas saya masuk waiternya ada yang bilang, Bu, mohon maaf, yang ini ada babinya. Oh iya, aku bilang gitu. Jadi keluar. Kemudian ada lagi, saya cuma sekedar makan roti, waktu itu juga dibilang, Ibu, mohon maaf, ini ada remnya, kayak gitu. Itu alhamdulillah ya, ditunjukkan Allah gitu. Padahal di situ saya lihat benar-benar orang yang memakai jilbab itu ada. Saya pikir aman lah saya masuk gitu ya. Saya kadang lihat-lihat dulu gitu kan pengunjungnya gitu. Ternyata ya itu, Allah lindunginnya itu ya, kan kita nggak mau ya kalau sampai ibadah kita nggak diterima. Kadang ditanya gitu sama keluarga gitu, kenapa sih rum, kenapa kan enak, wangi, dan sebagainya. Udah kasih aja ke orang gitu kan. Ada yang pernah ngasih saya gitu kan, orang muslim bahkan gitu ya, ngasih sus gitu, tapi pas saya makan sekali tuh kok aroma rumnya berasa gitu. Terus saya tanya gitu, mohon maaf Bu, itu ada rumnya? Aduh, saya nggak tahu ya gitu, ada apa enggak gitu kan. Terus yaudah, saya daripada ragu kan ada nggak ada gitu, ya udah
dikeluarkan dulu gitu ya, ya karena kan kita lagi menghafalkan Quran dan sebagainya gitu, ketika ada yang sesuatu yang haram yang masuk kan itu, aduh sedih banget, sayang banget perjuangan ngafalin aja susah gitu. Tapi luar biasa gitu, turning point-nya apa sih sampai begitu yakin gitu bisa meninggalkan kekristenan yang seharusnya kan dulu udah nyaman juga di sana. Itu hanya dari tauhid itu, saya nggak tahu ya kenapa, mungkin bagi orang itu hal yang apa, dan mungkin dulu waktu saya di agama yang dulu juga berpikir nggak merasa kalau kita menyembah Allah itu tiga gitu kan, gitu kan, kita agak ragu dengan trinitasnya, itu masalah trinitas itu agak ragu juga ya, kenapa Tuhan ya. Jadi manusia atau nggak sebegitu berdayanya gitu ya. Dulu waktu itu tuh mikirnya kan dibilang itu 100% Tuhan, 100% manusia, itu yang nggak masuk di otak saya. Masa ada 200% kan nggak ada ya? itu yang tambah Roh Kudus lagi, tambah Roh Kudus 300 jadinya. itu yang saya waktu itu nggak masuknya itu sih di situ gitu. Cuman ya udah gitu kan, tapi kita harus waktu saat itu memang harus imanin itu kan, ya udah gitu. Cuman tapi ya ketika saya konseling gitu kayak masalah trinitas itu pingin tahu tentang trinitas, nanya ke pendeta atau komsel ya, ada mungkin ada leadernya, ada gembalanya, nggak pernah nanya gitu. Udah itu sering jadi pertanyaan juga sih, waktu itu kan dijelaskan juga itu sebenarnya seperti air dibilang. Jadi wujudnya bendanya kan memang tetap air, tapi kadang berbentuk es batu, kadang berbentuk uap air, kadang seperti itu. Jadi dibilangnya wujudnya aja yang bisa beda, tapi sebenarnya bendanya kan satu ya, air itu sendiri gitu. Waktu itu begitu aja sih gitu. Tapi itu salah loh pendeta, itu malah jadi wadas, itu aliran Yesus jadi mengambil tiga job. Jadi di Kristen pun sebenarnya ada beberapa aliran ya, ada oneness, ada unitarian, ada trinitas gitu. Bahkan sekarang ada triteos gitu. Itu beda gitu. Saya pun dulu nggak gitu ngerti kan. Nggak gitu ngerti, tapi sejak ikut di dunia debat ini jadi ngerti. Dan sekarang kayak pendeta ngomong sama saya, pendetanya yang saya suka gitu. Sampai dia pun bingung, ini jawabannya apa ya? Saya kasih nampak misalnya terjemahan Alkitab itu salah ya. Terjemahan dari LAI itu salah mengartikan kata-katanya. Dia sampai terkejut, ih rupanya benar gitu, salah artikan gitu. Jadi saya bilang, ya kalian pendeta malah nggak tahu gitu, malah lebih kacau kan. Tapi memang konsep trinitas itu memang sering jadi pertanyaan bagi orang-orang Kristen awam, dan sampai sekarang jadi misteri ya. Mungkin banyak juga sama kayak dokter, yang istilahnya sebenarnya dia nggak yakin juga, cuman karena imani saja ya, faktornya ya penting imani saja gitu kan. Yang penting kamu rasa di gereja itu nyaman, teman-temannya nyaman, khotbahnya pun tentang yang baik-baik aja, ya udah gitu kan. Dari dokter nih, tiba-tiba. Kalau kita bicara khotbah Kristen kan artinya bagus-bagus dan semua so far nyaman gitu. Kok berani melangkah ke sesuatu yang sebenarnya dunia baru dan lingkungan baru yang dari bu dokter pun nggak tahu itu lingkungan seperti apa gitu. Kan terlalu beresiko meninggalkan zona nyaman. Iya. Gini, kalau saya lihatnya... saya udah nggak punya kompetensi ngomong yang dulu lagi soalnya ya. Jadi kalau saya lihat di sisi Islamnya itu adalah, saya lihat Islam itu fair, gitu. Ketika itu kebenarannya ya itu yang disampaikan gitu ya. Kayak saya berapa kali itu, ketika memang Nabi Isa yang nanti turun membunuh Dajjal, ya itu yang disampaikan gitu ya. Kan maunya kita ya, jagoan kita loh yang keluar terakhir yang bunuh Dajjal ya, kenapa harus itu gitu. Nggak perlu ditutupi, nggak perlu insecure gitu dengan kebenaran itu gitu. Itu yang saya lihat sih di dalam Islam gitu. Jadi saat itu saya melihatnya seperti itu. Ketika jadi saya kalau dibilang saya kayak meninggalkan yang dulu dan sebagainya, saya nggak merasa meninggalkan gitu. Justru saya lebih memuliakan itu gitu ya. Kan kita tahu ya gitu ya, ketika dulu tuh kayak ya tadi ya kayak sempat dibilang kalau kayak nggak berdaya dan sebagainya, tapi nggak, di dalam Al-Quran kita justru nabi-nabi itu sangat dimuliakan, nggak ada yang direndahkan, nggak ada yang nggak terhormat gitu kan. Itu yang saya lihat gitu dalam Islam, itu yang saya pelajari, masya Allah gitu. Kalau di sini kenapa saya melihatnya itu ya, jujur aja gitu, apa adanya aja gitu. Ketika kita memang
laki-laki misalnya lemah gitu ya, nggak bisa kalau melihat aurat, ya udah dilindungilah caranya wanitanya supaya jaga aurat gitu, nggak usah sok kuat juga, ah itu mah cuman pikiran aja gitu, pikiran yang ngeras ya bisa tergoda gitu kan, tapi itu kan memang sudah nalurinya begitu gitu ya, ya udah kita nggak usah sok kuat, tundukkan pandangan aja gitu kan, bahkan nggak hanya untuk laki-laki, perempuan kalau nggak kuat ya sudah tundukkan pandangan saja gitu kan, itu aja untuk cari aman gitu kan, itu sih yang saya lihat di Islam tuh. Fair, kemudian ya tadi semuanya itu nggak bisa berdasarkan katanya imannya apa iman aja gitu, tapi harus tetap gunakan akal, gunakan pikiran gitu ya, harus bisa dibuktikan gitu hukumnya. Udah hadis aja masih ada lagi ini sohi ini do gitu kan, jadi saya pikir kalau udah hadis sudah benar semua gitu. Karena memang ya kita lihat ya bagaimana Islam memuliakan. Kalau yang A ya A gitu, nggak ada istilahnya mau ditambah-tambahin atau diputar-putarkan gitu. Iya, kan. Diubah, ya betul. Bahkan kalau dibilang kalau apa ya Islam ya banyak fitnahan, ini kan mencuri gitu ya, dia bilang mencuri cerita-cerita mereka. Kalau mau dibilang mencuri itu ya pasti jiplak percis. Ini buktinya juga enggak gitu. Malah banyak hal yang dari yang sebelah ditentang gitu ya, di Islam ditentang dengan luar biasa. Ya, kita juga tahu itu, tapi mungkin dokter bukan di dunia situ. Karena kita kan di dunia debat, jadi kita kadang-kadang benar-benar membandingkan tuh dengan ini ya. Langsung kita bandingkan yang ini sama ini apa gitu. Yang kita bilang sebenarnya gini, di Kristen ya, langsung saya bilang Kristen, ya kalau kita bilang Yesus itu ya benar-benar mulia sebenarnya, tapi kan memang dia nggak ada pernah mengatakan dia Tuhan. Jadi memang di mereka memaksakan seseorang menjadi Tuhannya gitu. Tapi yang saya salut adalah bagaimana Dr. Karissa tuh bisa yakin dengan luar biasa gitu ya. Ada nggak ayat yang menguatkan Dr. Karissa tuh bisa di Al-Quran tuh sehingga, oh ini yang jawaban sebenarnya. Ya. Terus yang kedua, ada nggak misalnya kayak yang jadi mentor lah, jadi mentor dari dokter sehingga dokter ini bisa melihat, oh Islam tuh seperti mentor saya ini atau seperti idola saya ini gitu. Iya, jadi apa namanya, ayat yang paling saya waktu itu terkaget gitu ya, karena waktu itu Nabi Isa di Al-Maidah ayat 116 kalau nggak salah itu ya, itu dibilangkan Allah bilang, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan pada orang-orang jadikanlah aku dan ibuku Tuhan sebagai dua Tuhan selain Allah gitu kan. Kemudian Isa menjawabkan, maha suci engkau gitu, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku, jika aku pernah mengatakannya tentulah engkau telah mengetahuinya gitu. Itu engkau mengetahui apa yang ada pada aku, tidak mengetahui apa yang pada aku. Terus jadi maksudnya kayak saya tuh berpikirnya itu tuh kayak menyentak saya gitu ya, bahwa iya banget ini gitu ya, maksudnya ya kalaupun ngapain Allah tanya gitu, karena pasti kan Allah lebih tahu kalau memang Isa melakukan hal itu gitu kan. Makanya di situ itu yang paling saya itu, dan ketika itu benar-benar itu saya berpikir bahwa sebenarnya nggak ada yang salah pada Nabi Isa itu, dari perkataannya apapun tuh nggak ada menurut saya gitu ya. Kenapa makanya sampai hari ini kalau saya dibilang meninggalkan itu, saya tidak meninggalkan, justru saya mencintai gitu, dan saya justru mau mengikuti apa yang beliau arahkan gitu ya, karena beliau sebenarnya datang juga untuk mengarahkan kita kepada Allah gitu. Itu yang saya pegang gitu ya. Jadi di apa namanya, nggak ada saya itu jadi akhirnya membenci yang dulu gitu, nggak ada gitu, karena sebenarnya ini saya hanya melihat bahwa kebenaran sesungguhnya itu seperti apa gitu, bukan jadi yang seperti saya malah kebalikan gitu. Makanya karena di Islam ini nggak ada yang tadi ditutupi gitu, fair gitu segala macam, jadinya ya udah santai aja gitu ya, jadi apa ya, secure aja gitu ya dengan semua ini gitu ya. Mau dibalik-balik gimana, mau dibulak-balik gimana gitu ya, akuran ya cuma satu itu gitu, mau diapain lagi gitu kan. Sementara kalau itu mungkin ada versi yang apa, mungkin ada yang nggak diakui dan sebagainya gitu kan, ada yang diubah, ada yang diambil, ada yang enggak gitu kan. Itu yang sering saya jadi pertanyaan itu sih. Kadang saya pertanyaannya kan, sebenarnya kita nggak boleh kan di yang lama itu untuk makan hewan berkuku belah juga gitu kan. Tapi waktu saya tanya itu karena itu termasuk
PL gitu kan. Nah, terus kemudian saya tanya, oh, oke, berarti yang di PB yang dilakukan gitu ya. Nah, kemudian tapi di PB ada hiasan kepala wanita itu kan harus berkerudung gitu, tutup. Kita nggak pakai gitu kan. Jadi sebenarnya yang harus diikuti yang manakah gitu kan, itu yang saya suka bingung gitu. Tapi ketika di sini gitu ya, saya ya udah ketika memang harus pakai yang menutupi dada dan sebagainya, ya udah untuk supaya apa? Supaya lebih dikenali, supaya dilindungi. Itu justru yang ya udah itu yang dilakukan gitu kan, nggak ada kontradiksi di dalamnya gitu kan. Yang makanya kan kalau apa namanya, kalau bukan dari sisi Allah ya mungkin jadi banyak kontradiksi gitu. Tapi kalau yang dari Allah ya apa ya, kita nggak bisa menemukan kontradiksi. Kristen aja lah, Katolik sama Protestan aja udah beda gitu kan. Boro-boro di Kristen Protestan sendiri ada apa, karismatik yang berbeda gitu. Kayak masalah bahasa roh aja itu jadi masalah sampai sekarang kan, antar pendeta bilang oh tuh bahasa roh tuh dari setan lah gitu. Jadi memang abu-abu ini yang bahaya ya. Kita yakin hal itu, kalau di Islam kan nggak ada yang abu-abu, yang batil ya batil gitu, yang hak. Terus dari dokter nih, kan kita tahu nih kalau dunia ini memang agak pandangannya terhadap Islam ini agak susah gitu. Itulah muncul namanya Islamofobia. Dari Bu Dokter nih, melihat Islamofobia gimana nih? Iya. Sebenarnya mungkin muncul fobia itu justru karena mereka justru sebenarnya menyadari kebenaran itu. Kalau saya rasa, makanya jadi takut. Kita kan takut karena memang melihat sesuatu itu kan juga berarti karena oh dia lebih bagus ya dari saya, atau oh dia lebih ternyata superior, lebih superior ya dari saya. Iya betul, masa kita lebih takut dengan yang lebih di bawah kita kan, enggak ya gitu. Kalau saya berpikir adalah seperti itu sih. Oke, jadi kalau dari Bu Dokter nih harapannya terhadap pandangan orang nih, apalagi kalau di luar gitu kan, Eropa, Amerika ini kan terhadap Islam masih sangat negatif ya. Bahkan kalau kita dengar kesaksian-kesaksian mualaf di kayak Korea gitu ya, itu bisa ditarik kerudungnya gitu. Bisa ditarik gitu kan. Dari Bu Dokter lihatnya itu kenapa sampai begitu dan harapannya gimana? Ya, itu udah tertulis ya di Al-Quran juga kan sebenarnya ya. Sampai akhir zaman pun mereka nggak akan terima kalau kita akan berusaha menarik kembali kita ke yang lama, betul ya? Kalau nggak salah di Al-Quran ada dibilang begitu gitu. Sampai akhir zaman itu yang akan terjadi gitu. Bahkan nggak nutup kemungkinan sampai hari ini mungkin banyak orang yang berharap saya kembali ke yang lama gitu ya. Sampai surat-surat kalian itu berpikir bahwa justru karena kami sayang sama kamu, nggak mau kamu melakukan ibadah yang sia-sia dan sebagainya gitu. Itu sampai mereka bilang gitu. Nah, ya kalau pendapat orang sih terserah ya, sah-sah aja. Saya secure banget dengan agama Islam ini. Jadi saya mereka nggak mau ikut kesini ya udah gitu. Toh sebenarnya hidayah itu nggak apa sebenarnya Islam tuh rahmatan lil alamin, bisa buat siapa aja gitu. Gitu kan nggak terkhusus pada orang tertentu gitu kan. Kalau mau terima silakan, nggak ya udah gitu kan. Karena kan kita juga nggak tahu nanti kan itu ujung terakhirnya gitu. Saya pun sekarang gini juga saya nggak merasa oh saya pasti nanti ke surga gimana, karena saya kan masih mengusahakan terus ya, karena yang dihitung kan terakhirnya ya. Saya makanya nggak mau sampai ngerasa gimana ya, ujub gitu, takabur. Apa guna saya bagus endingnya jelek nanti ya, sama aja bohong gitu. Yang penting endingnya gitu. Betul gitu, makanya itu yang benar-benar dijaga banget gitu ya, jangan sampai sekarang seperti ini, nanti terakhirnya ternyata saya menjadi orang yang dibenci bahkan sama Allah gitu kan, itu jangan sampai gitu ya, kayak gitu. Itu sih gak apa-apa, terserah mereka memikirnya apa, karena saya berpikir ya kita tenang aja, kayak misalnya cewek cantik itu kan ya udah mau diomongin sama yang lain juga ya udah cuek aja gitu. Malah yang ribut itu biasanya yang kurang gitu kan, yang karena yang nggak mampu gitu kan. Jadi saya ya udah gitu sih, nggak ambil pusing, nggak ambil gimana gitu, karena mau kita seperti apa kemuliaan Allah juga nggak berkurang gitu. Ketika kita gimana juga kita nggak perlu bantu Allah juga perlu gimana gitu. Kemuliaan kita Allah butuh, kita yang butuh ya. Kita yang ya, butuh Allah, kita sholat untuk kita Allah, bukan untuk Allah. Betul, mau dibilang seperti apa, kalau yang tetap benar, mau dilemparin apa, kotoran dan sebagainya, ya saya rasa kalau emang tetap mutiara, ya tetap mutiara gitu ya. Tapi kalau emang benda yang
kotoran yang nggak baik itu mau dilapisi seperti apa dengan emas dan sebagainya, dalamnya tetap kotoran ya, tetap itulah kenyataannya gitu misalnya, seperti itu. Ya, setuju sih, kalau emas pun kita lempar ke, kita bilang jatuh lah ke dalam tai pun ya tetap diambil sama orang, siapa yang nggak mau ambil emas gitu kan, walaupun udah yeah, penuh dengan kotoran ya semua berebut. Cuman yeah, yang dari Bu Dokter nih, kira-kira harapannya kedepannya rencananya ngapain gitu, apa, ada nggak yang diinginkan gitu, misalnya apa gitu, naik haji atau keluarga bisa ikut yeah, semua. Iya, itu udah pasti itu doa setiap akhir sholat saya pasti minta diwafatkan dalam keadaan Islam gitu ya, dengan seluruh orang-orang yang saya kasihi, berkumpul bersama orang-orang soleh, itu udah pasti yang saya inginkan. Nggak ada muluk-muluk sih, cuma bisa pengen bisa ngafalin Quran gitu, pengen bisa apa namanya ya lebih dekat lagi sama Allah, kayak gitu aja sih gitu. Karena apa namanya ya udah nggak ada yang lebih indah daripada itu ya, karena kan dunia ini buat apa, cuma buat tempat kumpulin sebaik-baik bekal akhirat kan, ya, gitu aja. Jadi ya ngelakuin yang buat bekal akhirat aja. Alhamdulillah kalau dapat rezeki bisa ke tanah suci gitu, alhamdulillah gitu. Kalau enggak, banyak juga amalan yang bisa senilai dengan umroh dan haji gitu kan. Kita harusnya yang penting niat-niatkan aja ya. Jadi kalau dalam waktu dekat nih, kira-kira rencananya atau apa, ada yang pingin dibuat enggak dari Bu Dokter nih? Enggak, tiap hari itu cuman itu isinya menuntut ilmu ya, apa namanya, ada yang saya mengkhatamkan Quran, ada bagian yang saya menghafalkan, terus baca buku yang lain, itu udah jadi bagian dari hari-hari itu aja. Enggak ada yang pengen gimana-gimana. Kalau dulu mungkin pengen punya rumah besar, pengen punya mobil gimana gitu ya, mungkin kerja keras untuk itu gitu ya, ini enggak ada sih gitu. Kalaupun, masa berubah gitu? Dulu kepikiran itu, sekarang nggak kepikiran lagi? Nggak. Dulu setiap lewat rumah, komplek rumah yang rumahnya gede-gede gitu ya, rasa pengen ya Allah, semoga bisa punya rumah kayak gitu gitu ya. Sekarang gini, ngapain rumahnya gede kayak gini ya, tapi nanti misalnya di akhiratnya kita nggak bisa lewat Shiratal Mustaqim gitu. Itu yang saya yang pikirkan itu sih, yang lebih saya takutin itu gitu. Lebih enteng kita nggak punya harta apapun, jadi bisa cepat lewatin Shiratal Mustaqimnya itu kan ya, alhamdulillah ya, ya gitu. Kalau bisa dapat gitu, kita menikmati hidup ya, juga itu kan. Betul. Kalau bisa punya seperti itu ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya itu, saya mikirnya sih juga kalaupun ada rezeki gitu, bukan buat bangun rumah sendiri gitu. Alhamdulillah kalau bisa bikin masjid atau bikin pondok pesantren, pondok tahfiz Quran, itu kayaknya pahalanya lebih besar daripada saya bikin rumah yang buat saya sendiri besar gitu. Amin. Itu sih ada kepikiran di situ juga ya, pengen ada musola sendiri atau masjid sendiri ya. Iya, karena kan itu apa namanya, amalan yang nggak putus ya kalau kita udah meninggal. Ya. Saya mikirnya jadi, itu aja yang jadi pikiran ya, saya selalu cuma tabungan, betul gitu. Itu yang jadi tabungan itu aja gitu. Makanya kayak itu pengennya, kalau dulu punya pengennya gitu kan, punya tanah gede, nanti mau bangun kos-kosan apa kontrakan misalnya kayak gitu, untuk supaya dapat pasif income gitu ya. Tapi sekarang pasif income-nya maksudnya buat pahala jariahnya. Ya, tapi dengan kayak kesaksian gini ya, sharing-sharing cerita, yang membuat orang mungkin yang ragu juga ya, yang ragu juga, yang masih bimbang dengan agamanya, bisa jadi mualaf, dan ini amal juga bagi Bu Dokter gitu kan. Iya, alhamdulillah itu ada beberapa yang DM saya seperti itu, katanya di desanya, di kampungnya, ada yang jadi punya keberanian gitu, dan sebagainya untuk bersyahadat itu setelah dengar cerita itu. Allah tapi ya, bukan saya, maksudnya Allahu Akbar lah ya, gitu, apa namanya, digunakan oleh Allah dengan luar biasa. Iya, itu alhamdulillah, saya nggak pernah ngira kan untuk bisa sampai seperti ini, ternyata maunya Allah seperti ini gitu. Mungkin juga ini sebenarnya apa ya, cambuk untuk saya. Kalau mungkin saya nggak begini, mungkin saya kan ya udah stuck aja gitu dengan ilmu yang kemarin itu ya, bisa jadi ya. Dengan kayak gini kan saya mau nggak mau harus berkembang, bertambah gitu. Ketika ada yang nanya ini, waduh jawabnya apa ya gitu kan, nggak mau salah juga jawabnya gitu kan. Ketika ada yang menanya permasalahan ini gitu kan, saya gimana gitu, pasti balik lagi ke Quran, ke hadis gitu, yang itu yang udah pasti sumber yang paling tepat gitu kan. Itu jadinya itu sih mungkin maunya Allah seperti itu, nggak muluk-muluk sih, cuman berarti buat saya lebih belajar aja gitu. Kalau soal apa namanya
nggak kalau lebih baik kita nggak terkenal itu lebih bagus sih sebenarnya. Ya tapi kan kita nggak tahu Allah gunakan kita ya, gunakan kita seperti apa. Dan dari Bu Dokter nih, ada nggak yang istilahnya masih belum Islam tapi pengen belajar tentang Islam lewat Bu Dokter nih, nanya-nanya gitu? Ada bahkan yang ini saya malah saya nggak enak nih. Jadi saya sampai berhubung karena itu temannya teman gitu dan ternyata laki-laki, sampai kita bikin grup bertiga gitu. Ada yang sudah mulai tanya-tanya gitu kan, karena saya pikir kalau WA pribadi gitu kan kurang ini ya kalau untuk konsultasi gitu ya. Jadi saya undang teman, bikin grup WA gitu. Jadi ada yang perempuan yang lain yang bersama saya gitu. Itu juga ya, ada yang masih. Karena cowok sama cewek takutnya nanti jadi fitnah juga kan. Betul. Jadi karena kalau untuk share seperti ini kan mungkin nggak sekali dua kali, jadi harus agak panjang gitu kan. Jadi saya butuh teman. Itu ada yang sampai sekarang, ada yang seperti itu ada gitu. Ya kita nggak tahu sih itu apa maksudnya. Tetap balik ke tadi lagi apa nggak ada paksaan dalam memeluk Islam tadi. Tapi kebahagiaannya itu kan beda. Kayak saya juga waktu di bulan 2 ya dok ya. Waktu di bulan 2 itu ada tiga orang yang belajar sama saya. Terus duanya dia keluar dari Kristen tapi dia belum mutusin mau kemana. Cuman dia memang merasa Kristen ini nggak benar. Tapi dia sendiri tidak bisa menerima Islam karena dia merasa image Islam tuh mungkin terlalu parah di dalam dirinya kan, karena selama ini yang dia pelajari gitu. Sedangkan satu yang terakhir di bulan 5 kemarin baru jadi Muslim ya. Terakhir dia mau jadi Muslim itu. Saya rasanya kayak ini ya, kepuasannya tuh beda gitu. Dan daripada kita kayak beli sesuatu gitu kan, kayak kita bisa mendapatkan sesuatu. Kalau ini kan kayak kita berhasil menyadarkan orang tuh kan kepuasannya beda gitu kan. Memang ya. Ada bangga gitu, ada rasa bangganya gitu. Iya. Dari Bu Dokter nggak ada gitu, misalnya pengen istilahnya jadi istilahnya lebih fokus ke apa ya, mendidik orang gitu kan. Mengajarkan saya orang. Masih belum itu aja, karena masih belum pede aja kalau apa namanya ilmunya kayak gini gitu ya, kayak dia udah manggil Bu Ustazah segala macam, kayak belum pas itu kayak gitu ya, maksudnya apa namanya, cuman saya taunya baru sedikit banget gitu, jadinya kayak takutnya nanti malah salah gitu aja sih. Tapi kalau ada yang bertanya banyak teori tapi prakteknya nggak bisa ya, sama aja bohong kan, lebih bagus ilmu tapi prakteknya bagus. Jadi insya Allah ya itu, makanya terus banyak yang suruh bikin channel YouTube juga sendiri gitu, tapi itu sama belum bisa gitu, takutnya apa namanya juga nanti malah fokus ke bikin konten gak belajar gitu. Itu sih walaupun mungkin sambil saya pikir apa kontennya apa, saya sambil belajarnya jadi belajar bareng gitu. Cuman itu apa sarana prasarananya juga saya nggak tahu, sampai bilang nggak apa-apa dokter kalau takutnya audionya jelek atau videonya jelek, saya bilang gitu kan, nanti nggak enak yang nonton gitu, kasihan. Katanya nggak apa-apa, kita nggak ngelihat itunya Bu Dokter gitu, ada yang kayak gitu. Cuman sampai sekarang belum sih, tapi nggak tahu nanti gimana gitu. Cuman saya nggak mau tujuannya itu saya luruskan niat itu loh, yang susah kan luruskan niat ya, kalau apa namanya bukan karena nanti apa pendapatannya bisa untuk disedekahkan dan sebagainya, bukan soal itu sih, tapi lebih ke cari ridho Allahnya itu gitu. Khawatirnya kan kadang sebenarnya lebih gampang itu cari keikhlasannya, ridho Allah tuh ketika ibadah kita sendirian gitu, nggak dilihatin ke orang sebenarnya gitu ya. Cuman kalau lebih memang kita mau kalau kita ya, tapi kalau mungkin itu lebih baik untuk mengajak orang dalam kebaikan ya juga bisa baik, cuman sayanya harus lurus banget gitu niatnya gitu, jangan sampai jadi nanti malah di tengah jalan tuh malah bukan dapat ridha Allah gitu, nanti malah jadinya ke diri saya sendiri gitu. Itu yang saya nggak mau, itu yang saya takut, itu takut banget. Tapi sekarang ada berbeda nggak kesaksian atau cerita Bu Dokter ini kan di mana-mana muncul ya, terkenal lah. Ini ada yang berubah nggak? Misalnya kayak di jalan atau apa ketemu panggil ustazah atau gimana? Iya, ada beberapa yang orang nggak dikenal kadang minta foto bareng gitu-gitu. Saya kira saya nggak kenal siapa gitu, kayak saya kira taunya memang karena lihat di YouTube gitu. Itu sih yang itu benar-benar, tapi di situ saya bukan apa-apa sih, sampai saya masya Allah ya Allah segininya jaga saya, itu kayak benar-benar waskat apa pengawasan melekat gitu. Jadi, ya benar-benar saya harus hidupnya benar banget gitu, ketika maksudnya nggak apa namanya kalau nggak benar gitu kan ada orang yang
tahu betul, gitu kan, itu bahaya banget gitu kan. Saya mikirnya itu sih, nggak ada kebanggaan, nggak ada, cuma malah rasanya masya Allah, cara Allah jaga nih kayak gini banget, saya bikin gitu. Sampai saya waktu di mobil tuh langsung gitu lagi di tempat belanja gitu, di kasir yang sesudah saya ngomong maaf dokter gitu, lagi nyebrang jalan gitu, tiba-tiba juga gitu di ujung jalannya, boleh foto dulu kayak gitu. Itu yang itu sih apa namanya, cara Allah luar biasa ya, buat kita jadi makin belajar, buat kita makin bisa apa ya, menjaga diri seperti itu. Tapi memang kadang perlu juga bu dokter, kayak contoh kayak buat YouTube nih ya, kayak di saya gitu ya, kayak saya misalnya ngomong A nih ya, mau nggak mau kan saya harus melakukan A juga, karena begitu saya nggak lakuin seperti yang saya ngomong, saya malah jadi orang munafik. Dan ya ini kan cerminan, saat kita ngomong ini kan cerminan bagi kita gitu, kita udah betul, lakuin nggak seperti yang kita omongin gitu. Jadi betul, sebagai istilahnya ini ya, pengawas kita gitu kan, sebagai betul, istilahnya ya ini cermin kita lah gitu. Betul, ya jadi standar kita juga, ukuran kita gitu. Kayak saya beberapa kali bilang juga, jangan sampai ibadah saya waktu sekarang ini ketika lebih lapang, lebih kurang kualitasnya daripada waktu saya kemarin dalam keadaan sempit ya gitu. Itu sih, itu yang ini. Terus kemudian ya ini kayak gini, apa namanya, ngobrol-ngobrol seperti ini gitu ya, itu apa, itu sih yang memicu kita ya untuk selalu ini, ya itu jangan sampai, apalagi munafik ya, kita tanggung jawabnya lebih berat itu. Nanti kita ngajak orang untuk apa, ke surga gitu, ke akhirat, malah kita yang ketemunya di neraka gitu kan. Aduh, itu yang saya, aduh, nauzubillah min dzalik gitu ya, apa namanya, itu yang saya ini gitu, kita takut amalan saya ada yang bocor tanpa saya sadari, itu yang ketakutan saya itu sih gitu. Terus ada nggak figur yang dari Bu Dokter nih, misal ustazah atau ustadz nih yang dikagumi gitu? Ini kalau sampai saat ini sih, kalau saya lebih ke belajar semua, nggak ada yang saya khususkan pada. Ya saya ada beberapa yang dekat yang saya bilang dengan ustazah yang memang bimbing saya dari sejak mualaf ya gitu. Cuman memang mereka sendiri menyarankan saya untuk nggak sama mereka oriented banget gitu, itu nggak ada. Jadi mereka lebih ajarin saya untuk balik lagi ke Quran gitu. Jadi ya saya sendiri walaupun udah katamin berapa kali, tapi istilahnya mentadaburinya itu kan masih tetap harus terus gitu ya, tiap hari gitu ya, tetap ada yang harus dipelajarin. Itu masih ke situ sih, nggak ada. Mereka arahkan untuk nggak ke orang gitu sih. Kalau yang saya lihat ya, guru-guru saya ini lebih ke, bahkan ke diri mereka sendiri pun jangan gitu. Jadi mereka selalu arahkan ya, apa, minta dari Allah gitu. Setuju, karena kalau kita lihat orang, nanti saat orang itu buat sesuatu yang nggak cocok sama kita, kita malah jadi kecewa dengan agamanya kan, hanya gara-gara melihat person. Betul, ya mereka juga nggak mau kan nanti, kok malah ke saya gitu, katanya gitu. Jadinya selalu kalau apa itu mereka arahkannya untuk pada Allah. Jadi saya lebih ke semua saya dengar, saya pelajarin gitu ya. Insya Allah ya, apa namanya, ya yang sesuai Quran dan Sunnah ya udah itu yang saya dengar. Gitu. Tapi luar biasa loh, Bu Dokter ini diantara semua mualaf malah yang tahun ini benar-benar viral tuh Bu Dokter sih sebenarnya ya, dibandingkan iya, yang betul, lain. Saya sampai, iya hampir semua video yang ada Bu Dokter tiba-tiba kayak booming sekali gitu kan, booming sekali dari Ngaji Cerdas, terus dari Ngaji Cerdas sendiri upload ya, dari ya, yang radio TV Ngaji, itu ya. Ngaji Cerdas, Rasil ya, Rasil. Rasil yang pertama ya. Iya. Oke. Dari anak kira-kira ada ini nggak, bisa bilang gitu, kayak misalnya kan pasti teman-teman dia juga kenal Bu Dokter gitu kan, tiba-tiba kok mama kamu jadi gitu, nggak ada yang pertanyakan gitu. Enggak, paling mereka sering nonton YouTube, terus waktu yang kemarin viral kan suka muncul di beranda aja, cuma mereka bilang, "Ih, ada mami gitu, apa namanya, mami famous," katanya gitu. Terus apa namanya, itu sama mereka bilang, "Oh, nanti kita kalau makan ada yang kenalin mami," katanya gitu. Terus apa, ya gitu, lebih ke situ sih, lebih karena karena mami jadi muslim ya, katanya gitu sih. Masih mereka masih gitu yang enggak ini. Karena kan sekolah juga online, mungkin enggak ada mereka. Oh, belum sama ketemu teman-teman ya? Juga iya belum gitu, paling ngomongnya ke gitu-gitu aja ya. Biasa kan kalau anak-anak nih dua sisi gitu kan, kadang-kadang kalau ketemu sekolahnya, kadang-kadang kan anak-anak nih banyak juga kayak sekolahnya yang mungkin lebih banyak non-muslim gitu kan, bisa jadi kayak misalnya
pandangannya juga kurang bagus gitu kan, kita nggak bisa munafikan lah gitu, apalagi manusia ya masih sering yang gitu-gituan gitu. Dari Bu Dokter mungkin belum ketemu ya sama orang tua murid yang lain gitu. Kebetulan anak saya sekolahnya internasional, jadi campur semuanya sih, nggak mayoritas non muslim gitu, nggak. Jadi memang ada yang muslim juga gitu, dan kalaupun yang non muslim pun mereka menghargai juga sih, nggak ada permasalahan. Guru juga itu mix juga sih, nggak ada yang gimana. Kalaupun non muslim mereka juga menghargai juga gitu, kemarin dengan keputusan saya gitu, nggak ada permasalahan di sekolah. Mungkin sekolah lebih netral juga ya, suasana lingkungannya juga kan. Oke, artinya kalau dari teman sekarang udah bisa terima belum atau enggak? Nggak tahu saya, dalam hatinya mereka saya nggak tahu, cuman saya juga nggak terlalu pusingin juga sikap mereka mau gimana ke saya nggak ambil pusing gitu. Jadi enggak. Ada nggak titik-titik ini, kayak titik tertentu tuh kayak Bu Dokter kayak merasa kok susah kali ya di Islam nih? Ada nggak, pernah nggak rasain? Alhamdulillahnya belum ya, jangan sampai. Alhamdulillahnya belum gitu kan. Ya namanya cobaan kita kan, bukan masalah. Iya betul. Allah kan memberikan cobaan juga. Betul. Alhamdulillahnya masih lagi menikmati nih. Mudah-mudahan seterusnya gitu ya. Kalau ditanya sekarang ini, alhamdulillah mau yang mungkin berat apa sih, misalnya tahajud, misalnya kayak gitu, itu justru waktu yang dinanti-nantikan kayak gitu kan, gitu yang benar-benar pas mau tidur itu diniatkan banget gitu, ya Allah bangunkan aku ya nanti tahajud gitu, yang benar-benar apa namanya, dirindukan lah saat-saat itu gitu. Jadi nggak ngerasa beratnya. Mungkin karena itu ya, karena kita, nah pentingnya belajar ilmu juga itu kan, karena kita tahu keutamaannya apa gitu kan. Ketika kita nggak melakukannya, jadi nggak mau rugi nanti kita nggak kehilangan itu gitu. Misalnya hari Jumat, keutamaan hari Jumat gitu. Ketika malam Jumat saya baca Al-Kahfi gitu, walaupun misalnya sudah habis acara, lelah dan sebagainya gitu, tapi ketika saya tahu keutamaannya baca Al-Kahfi, ya udah dibaca aja dulu, takutnya besok hari Jumat ada kesibukan apa kita nggak tahu, ya udah kita gitu sih. Yang alhamdulillahnya mudah-mudahan Allah mudahkan terus ya gitu, apa namanya, melakukan amalan-amalan itu gitu kan ya, berikhtiarnya itu sih supaya bisa menghapus dosa-dosa kita juga gitu. Tapi luar biasa ya, artinya nggak ada rasa beratnya sama sekali bagi Ibu Dokter ini, selama muslim ini. Alhamdulillahnya gitu, karena justru lagi di balik perintah larangan itu saya justru melihat keindahannya gitu, kayak begitu memudahkannya saya gitu untuk itu gitu, kayak apa namanya, ya udah kalau misalnya puasa gitu ya, puasa Senin Kamis itu kan, itu bagus banget gitu ya, nggak usah yang jauh-jauh detoksifikasi dan sebagainya, misalnya cuma soal berat badan aja ya, habis weekend makan nggak bener, Senin puasa itu kan udah cara Allah ya. Senin Kamis pun Bu Dokter lakuin? Iya. Yes. Tahajud pun lakuin? Iya. Wow, itu full. Iya, insya Allah, iya. Saya aja nggak bisa loh, kalau tahajud pun ya jarang-jarang ya. Pas lagi ada pergumulan baru tahajud, kalau nggak tahajud. Dulu pertama-pertama sholat subuh sanggup, nih belakangan ini seminggu terakhir yang sanggup lagi. Kemarin sempat kayak lemas juga gitu. Tapi kalau Bu Dokter artinya memang ini ya biasa teratur memang ya. Enggak sih, memang agak di awal karena waktu perubahan dulu mungkin ya pasti diawali dengan dipaksa dulu, itu udah pasti gitu. Cuman yang saya tahu kan apa namanya, ada hadisnya juga itu ya, enggak akan dikumpulkan dua rasa aman dan dua rasa takut bersamaan ya. Kalau kita ngerasa aman di dunia, nanti di akhirat kita akan takut gitu ya. Tapi ketika kita merasa takut sama Allah di dunia gitu, nanti kita malah aman di akhirat. Itu saya pegang banget itu. Jadi maksudnya aku mau pilih mana nih gitu. Hidup kita udah selalu cuma pilihan aja kan. Istirahat nih, udah jam istirahat di kantor gitu ya, cuma jam 12 sampai jam 1. Mau pilih mana? Kalau aku makan di luar ke mall, zuhurnya nggak bisa pakai qobli, nggak bisa pakai sesudah zuhur juga gitu, nggak bisa lengkap gitu sholatnya kan misalnya gitu. Enggak lah, lebih baik aku kan dibilang 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, itu kan diharamkan neraka bagi orang yang melakukannya kan gitu. Nah, ya udah itu menjadi motivasi saya, ya udah beres dulu zuhurnya 12 rakaat, kemudian baru saya sisanya bisa makan misalnya dan sebagainya gitu sih.
itu emang di awalnya kayak dipaksakan dulu, misalnya apa itu baru tahu setelah subuh misalnya apa nggak boleh tidur ya dulu tuh lumayan tuh kaget juga gitu kan, padahal udah apa nama itu terus tapi ternyata malah yang dirasa tuh malah memang jadi seger banget gitu. Emang ujiannya cuma setelah itu gitu, setelah lewat itu ya udah seger gitu kan. Setelah wudu tuh biasanya udah setelah wudu udah bebas itu. Ujiannya cuma sebelum sampai wudu aja gitu. Gitu. Tapi memang itu udah rangkaian semua sih dari sunnah Allah. Makanya kan sunnah Rasulullah kan apa namanya kita tidur setelah isya gitu ya. Kalau nggak ada kepentingan apapun itu ya udah tidur aja gitu. Karena memang itu memudahkan kita untuk bangun seger banget di subuhnya. Kenapa suruh mandi sebelum subuh itu? Apa namanya itu memang udah kalau dilakukan semua udah malah jadi mudah gitu, tapi kalau kita melakukan setengah-setengah mungkin malah itu yang jadi sulit, lebih berat ya. Sebenarnya itu udah nyambung tuh kalau tidurnya habis badai isya gitu ya, terus apa namanya mandi sebelum subuh gitu pas bangun gitu, itu udah pasti sehatnya dapet gitu kan, dekat sama Allahnya dapet gitu. Saya ngalamin itu setiap mandi mandi sebelum subuh itu, saya pernah yang waktu saya tahun lalu itu tinggal di pesantren di Sentul, kerjanya di Jakarta Barat, 70 kilo itu dalam 3 bulan itu saya di sana itu alhamdulillah nggak sakit sama sekali gitu. Itu 70 kilo itu sekali berangkat, jadi PP 140 kilo tiap hari itu berangkat setelah pada subuh itu langsung berangkat itu, terus pulang sampai di sana tuh udah kalau kadang cepet bisa maghrib masih dapat maghrib, kadang nggak dapat maghrib langsung dapatnya isya, itu nyampe di pesantren ya maksudnya itu alhamdulillah itu 3 bulan itu nggak sakit gitu. Itu benar-benar kalau kita lakuin sunnah Rasulullah ya itu emang benar gitu, itu luar biasa loh Bu. Ini muslim-muslim yang di Lecehnya pun nggak sanggup lakuin, bahkan saya jujur pun saya nggak sanggup gitu sampai sekarang. Luar biasa gitu, malah kita yang harus belajar dari Bu Dokter nih jadinya. Ini malah ilmu Bu Dokter jauh dibandingkan kita nih jadinya. Enggak sih, itu udah makanya udah diatur sama Allah ya. Saya kenapa kok waktu nyari perlindungannya kok ditaruhnya di pesantren ya kan, bukan di kontrakan apa di kos-kosan gitu kan, mungkin enggak ada yang ngajar, enggak ada yang bentuk. Itu milihnya kenapa? Kok bisa ke sana? Itu dari Bu Dokter yang milih? Enggak, dari lawyer saya kebetulan waktu itu jadi lawyernya Umi Irena Handono juga. Oh. Jadi diarahkan ke sana. Oke, jadi milihnya enggak, kenapa milih harus belajar ke pesantren gitu? Kenapa enggak kayak belajar di kota aja gitu? Oh bukan, itu kan waktu itu sekalian lagi nyari perlindungan ya, supaya enggak diketahui posisi. Itu cuman lahir saya khawatir kalau cuman di kosan atau kontrakan nanti mungkin malah pikiran kemana-mana gitu kan, nggak belajar atau sebagainya, udah sekalian dibawa ke situ gitu ya. Kalian kalau kita pikiran inilah yang nggak kita kendalikan, malah yang negatif-negatif ini yang datang semua ya, karena setan ini memang selalu ada di mana saja gitu. Iya betul, itu makanya itu saya udah masya Allah deh, semua udah Allah atur. Saya nggak pernah pikir gitu, nggak pernah bikin escape plan nanti begini itu nggak pernah. Tapi kayak Allah gerakin semesta itu untuk benar-benar dukung saya, bahkan sampai hari ini ya kayak tadi saya cerita itu benar-benar maksud Allah tuh bawanya tuh sampai begini gitu. Padahal saya yang cuma benar-benar setapak demi setapak aja. Iya tapi luar biasa kalau misalnya. Ya memang kayak nampak lah, dimuluskan lah jalannya itu ya. Memang memang Allah yang menuntun jalan Bu Dokter ini ya sampai sekarang gitu. Iya. Jadi dari Bu Dokter nih, misalnya ada nggak yang ingin dilakukan demi Islam itu selain mungkin cerita-cerita di YouTube ini, atau nggak mungkin kedepannya mau ngapain lagi gitu untuk membalas kebaikan dari Allah kepada Bu Dokter gitu. Tadi sih ya kita apa namanya? Ya seperti Rasulullah ya, kadang kan kalau kita lihat Rasulullah gitu udah dijanjiin surga sama Allah, kok beliau kan pernah ditanya kok masih sih melakukan sholatnya dengan khusyuk dan sebagainya gitu ya. Ya ini karena bukan karena kita lebih nyari ke pahala lagi gitu ya, pengennya sih kalau sekarang saya masih kayak lebih ke mungkin cari pahala lebih banyak ke situ ya, dominannya lebih ke
dikit-dikit diri sendiri lah. Cari pahala, dikit-dikit cari pahala gitu, cari bekal akhirat gitu. Ya pengennya lebih ke itu, lebih seperti Rasulullah, lebih melakukannya itu lebih ucapan syukur, lebih karena benar-benar rindu sama Allah, mencintai Allah gitu, benar-benar karena itu gitu. Itu sih yang saya ingin gitu. Lebih dari sekedar kita nyari keutamaan dan sebagainya. Oke. Jadi mungkin terakhir aja nih Bu Dokter. Dari Bu Dokter nih, ada nasihat nggak bagi teman-teman mungkin yang di luar sana yang masih ragu gitu untuk melangkahkan kakinya kepada Islam, yang masih banyak pertimbangan-pertimbangannya gitu? Iya, kalau yang untuk seperti itu, yang saya alamin juga waktu itu gitu, kita fokusnya sama Allah aja sih. Waktu saat itu saya udah fokus sama Allah, cuma saya minta Allah tolong tunjukkan yang benar gitu, tolong tunjukkan yang benar dan apa namanya, tolong mampukan saya, kuatkan saya ketika saya sudah mengambil keputusan itu, kan saya pilih Engkau ya Allah gitu kan, jadinya ya tolong Allah yang urusin semuanya gitu. Waktu itu saya kayak gitu sih, waktu itu mikirnya Allah kan saya udah pilih Engkau ya Allah gitu kan, saya cukup sama Engkau aja sudah cukup buat saya gitu kan, saya bagaimanapun saya mati yang penting saya udah dalam keadaan Islam gitu. Jadi ya udah, nggak ada yang lebih penting dari Allah itu. Kalau semua yang hal lain ya kayak label negatif dari masyarakat, dari teman, dari keluarga, itu dunia banget gitu ya. Jadi maksudnya itu udahlah, nanti kalau kita pilih akhirat itu dunia pasti ngikutin kita gitu. Gitu sih, itu waktu itu prinsip saya waktu itu gitu. Jadi sampai hari ini juga insya Allah kalau kita kejar akhiratnya, dunianya nanti akan ngikut aja gitu. Kalau sempat bilang kadang cobaan orang ini kan beda-beda ya. Saya sering melihat kayak contoh nih, orang yang dapat cobaan gitu, baru bentar aja udah nyerah gitu dia. Ya itu menurut Bu Dokter gimana tuh? Memang karena dia yang nggak kuat, atau memang istilahnya dia cobaannya yang terlalu berat, atau dia yang kurang ini, kurang bisa ya menghadapi itu, nggak menyerahkan kepada Allah gitu secara hidupnya. Iya, sebenarnya memang sih mungkin kalau kita manusia pada dasarnya yang pasti lemah, pasti nggak kuat, pasti milih yang enak gitu ya. Tapi ya itu kita kan selalu berdoanya, Allah wala quwata illa billah gitu kan, itu yang jadi kekuatan saya itu juga. Sebenarnya saya nggak kuat, tapi ya Allah yang kasih kekuatan buat saya gitu kan. Terus ya Allah la yukallifullahu nafsan illa wusaha wa la makasabat wa la ya maktasabat gitu ya, apa, jangan kasih cobaan melebihi kemampuan saya gitu ya. Jadi itu sih yang saya rasa, mungkin saya sosokan gitu ya, Allah aku kuat lah, pokoknya sebatang kara aja aku kuat, yang penting aku sama Allah. Ternyata Allah pikir enggak, saya yang tahu kamu tuh nggak kuat gitu kalau nggak sama anak-anak. Akhirnya Allah malah kasih gitu, karena kan memang nggak ada ujian yang melebihi kekuatan kita. Waktu ngalamin sih saya rasa nggak kuat, bener saya nggak kuat gitu, rasa udah ya udah Allah udah ambil aja nyawa saya, biarin saya udah langsung ketemu sama kamu gitu ya, maksudnya kayak rasanya udah gitu ya, gitu. Tapi ternyata nggak, Allah bilang kamu nggak kuat kalau begini, dikasih anak tetap sama saya, keluarga tetap support saya gitu. Itu masya Allah gitu ya. Tapi memang kita udah pasrahnya kayak gitu aja, bahwa yang saya pegang itu selalu husnuzon billah, itu selalu saya pegang gitu, bahwa prasangka baik aja sama Allah, karena Allah akan melakukan sesuai prasangka hambanya kan gitu. Jadi kalau kita prasangkanya selalu kebaikan, ya kebaikan juga yang akan datang sama kita gitu. Kalau kita udah belum udah mikirnya, aduh nanti aku langsung diberhentiin dari kerja, aduh nanti aku langsung dibuang sama keluarga dan sebagainya, itu ya mungkin itu juga yang akan terjadi gitu kan gitu. Tapi ya selalu husnuzon billah, insya Allah nanti Allah kasih pertolongan. Allah kasih pertolongan pun saat itu saya berpikir aku tetap pilih Allah gitu. Itu waktu itu saya mikirnya gitu sih. Luar biasa nih ketabahan dari Bu Dokter ya. Masa benar-benar bisa udah siap untuk sampai gitunya gitu, dan nggak semua orang bisa gitu ya. Ini saya juga speechless nih kalau mau ngomong gitu. Saya juga nggak bisa bilang apa ya, ada orang nanya gitu, kalau lu di kondisi gitu gimana ya, kalau saya bilang bisa-bisa aja belum tentu juga, karena saya juga belum menghadapi kondisi seperti itu ya. Kadang ada orang kan gitu kan, dia bisa ngomong gampang karena dia nggak pernah di kondisi itu. Saat dia di kondisi itu bisa jadi ya akan lain juga ceritanya gitu ya. Tapi ya luar biasa nih Bu Dokter bisa sharing pengalamannya ya, sehingga saya harapkan dari
sharing ini ya, sharing cerita pengalaman ini bisa menguatkan teman-teman ya, terutama yang mungkin masih bimbang gitu ya, dia pengen mualaf tapi mungkin pertimbangannya masih sangat banyak sehingga nggak berani melangkah. Saya doain ya, kita doain semoga dengan Bu Dokter ya membagi kisah ini menguatkan mereka juga gitu ya, menguatkan mereka sehingga mereka berani melangkah seperti yang dilakukan oleh Bu Dokter. Ya, jangan ragulah dengan pertolongan Allah, kalau memang istilahnya kita nih niatnya sungguh-sungguh ya, niatnya sungguh-sungguh mencari ridho Allah, maka Allah juga akan membantu kita melewati semuanya. Oke, makasih semua nih untuk Bu Dokter yang udah menyempatkan ya waktunya untuk sharing cerita di channel saya. Makasih banget Bu Dokter ya. Jadi saya rasa udah cukup untuk ini karena Bu Dokter juga waktunya nggak banyak ya, mau kegiatan lain lagi. Makasih buat semua teman-teman yang udah join juga di sini ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.